Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan channel saya, Adit Talk Channel. Tak lupa juga sahabat YouTube, sahabat pencipta tanaman anggrek di seluruh Nusantara dimanapun berada. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini teman-teman, ini saya akan sharing lagi cara membuat pupuk alami dari satu buah bawang bombay ya. Dan bawang bombay ini banyak banget khasiat dan kemanfaatannya, terutama untuk tanaman anggrek. Ini bisa merangsang pertumbuhan tunas baru dan akar baru itu tumbuh dengan cepat ya. Contohnya seperti anggrek dendrobium yang ini teman-teman, ini tumbuh tunas baru cepat banget ya tunasnya. Ini baru umur 2 mingguan teman-teman. Batangnya juga gendut sekali ya teman-teman. Dan daunnya juga tebal dan sehat. Caranya teman-teman, tonton dan simak video saya ini selanjutnya ya sampai habis, jangan di skip-skip biar tahu caranya. Langkah yang pertama, ini saya menyiapkan dulu satu buah bawang bombay. Kemudian bawang bombay ini saya kelupas kulitnya dan saya ambil kulitnya ya teman-teman. Kandungan yang ada di dalam kulit bawang bombay ini teman-teman, ini mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman seperti kalium, magnesium, fosfor dan yang lain-lainnya ya teman-teman. Dan bisa juga dipakai sebagai zat pengatur tumbuh karena di dalam kulit bawang bombay ini teman-teman, ini mengandung hormon auksin dan giberlin ya. Ini sebagai hormon pertumbuhan. Setelah selesai dikelupas kulit bawang bombaynya, kemudian ini saya menyiapkan wadah yang sudah bersih ya. Ini wadahnya harus bersih biar gak ada jamur dan bakteri yang nempel, makanya wadah itu harus bersih. Lalu kulit bawang bombay ini kita tuangkan aja ke dalam wadah yang sudah bersih semuanya. Kemudian tambahkan air mendidih sebanyak 400 ml ya teman-teman. Lalu air mendidih ini kita larutkan aja ke dalam wadah yang berisi kulit bawang bombay ini semuanya. Langkah yang kedua teman-teman, ini saya menyiapkan tanaman lidah buaya. Kemudian saya ambil satu daun aja. Khasiat dan kemanfaatan yang ada di dalam daun lidah buaya ini teman-teman, ini bisa membersihkan jamur dan bakteri yang nempel di dalam daun anggrek dengan cepat ya teman-teman, dan bisa menghijaukan daun anggrek itu ya teman-teman. Kemudian saya kelupas bagian pinggirnya, saya buangin aja. Dan ini bagian tengahnya, ini yang banyak mandiri ya teman-teman, kita belah aja. Lalu kita hiris-hiris ya lendirnya dan kita larutkan aja ke dalam wadah yang berisi kulit bawang bombay ini. Jadi kita campurkan aja sama kulit bawang bombay ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk dulu sampai merata. Ini biar cepat menyatu antara lendir lidah buaya sama kulit bawang bombaynya ya teman-teman. Kemudian kita tutup wadahnya sampai rapat. Dan ini airnya sudah berubah menjadi merah dan sudah menyatu antara lendir lidah buaya sama kulit bawang bombay ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita tambahkan kain penutup ini ya teman-teman, ini biar ketutup rapat.
dan biar gak ada hawa udara yang masuk. Dan ini kita diamkan di tempat yang sejuk selama 1 kali 24 jam ya. Langkah yang ketiga, teman-teman, ini saya menyiapkan beras satu wadah yang kecil. Kemudian beras ini mau saya olah dan saya jadikan sebagai pupuk alami untuk mempercepat pertumbuhan tunas, biar tunas itu cepat tumbuh dan cepat membesarnya ya teman-teman. Lalu ini saya juga menyiapkan wadah yang sudah bersih. Kemudian tutupnya saya buka. Lalu beras ini saya ambil dan saya takar dulu ya teman-teman. Ini saya ambil minimal 6 sendok makan ya. Dan kita tuangkan aja ke dalam wadah. Lalu kita tambahkan air putih sebanyak 500 ml atau 1 botol aqua sedang ya teman-teman ini. Kemudian air putih ini kita tuangkan aja ke dalam wadah yang berisi beras ini semuanya. Setelah selesai airnya dituangkan. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Ini biar cepat menyatu antara beras sama air, itu cepat menyatunya. Langkah yang keempat, teman-teman, ini saya menyiapkan wadah yang berisi air putih sebanyak 2 liter. Setelah selesai didiamkan dalam waktu 1 kali 24 jam, air racikan dari kulit bawang bombay sama lendir lidah buaya ini kita buka penutup kainnya. Dan ini juga tutup toplesnya kita buka ya, teman-teman. Dan ini warnanya air sudah berubah menjadi merah banget ya, teman-teman. Dan ini sudah menyatu antara lendir lidah buaya sama kulit bawang bombay ya teman-teman. Lalu kita saring dan tuangkan aja ke dalam wadah yang berisi air putih sebanyak 2 liter ya teman-teman. Dan ini hampasnya ini kita buang aja ya teman-teman. Langkah selanjutnya, air cucian beras ini sudah selesai saya diamkan dalam waktu 1 hari ya teman-teman. Dan ini airnya juga sudah kental dan baunya juga sudah kerasa menyengat ya teman-teman. Kemudian air cucian beras ini kita saring dan tuangkan aja ke dalam wadah yang berisi air kulit bombay dan lidah buaya ini ya teman-teman. Dan ini hampasnya ya, bisa kita pasak atau bisa kita buang, nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk dulu biar menyatu semuanya. Dan ini air racikannya sudah jadi, tinggal memakainya. Kemudian ini saya mengambil anggrek dendrobium ya. Ini tunasnya tumbuhnya cepat banget. Dan ini juga batangnya gendut sekali ya teman-teman ini. Karena saya merutinkan dalam waktu 1 minggu itu memakai air racikan dari kulit bawang bombay ya. Alhamdulillah ini tunas cepat membesarnya dan cepat tumbuhnya ya tunas yang baru. Dan caranya ini gampang, tinggal kita siram-siramkan aja ke dalam media tanam anggreknya atau ke dalam akar-akar anggreknya ya, secara merata teman-teman. Ini insya Allah akan mempercepat pertumbuhan tunas baru dan bisa merawat akar anggrek itu tetap sehat dan seger ya teman-teman. Atau bisa pakai cara seperti ini teman-teman, ini tinggal kita rendam aja anggrek sama potnya dan diamkan selama 30 menit ya teman-teman.
lalu kita siram-siramin aja dikit-dikit bagian media tanamnya, pas dekat akarnya teman-teman ya. Lalu setelah kita diamkan selama 30 menit, kita aduk-aduk ya, contoh seperti ini diaduk-aduk dulu biar turun airnya ke bawah ya, kita angkat-angkat dulu. Kemudian ini sama, ini sudah saya diamkan dalam waktu 30 menit, lalu kita angkat-angkat ya, ini biar turun airnya. Kemudian ini saya ambil lagi contoh ya, anggrek dan robium. Ini tunasnya cepat membesarnya dan tinggi teman-teman ini ya. Lalu ini akarnya juga banyak sekali, dan di bawahnya juga ini tumbuh lagi akar teman-teman, coba cek ya. Ini saya khasiat memakai air kulit bawang bombay rutin dalam waktu seminggu itu 2 kali ya teman-teman. Caranya gini teman-teman, ini tinggal kita taruh aja sama potnya ke dalam air racikan dari bawang bombay ini, lalu kita siram-siram aja sedikit-sedikit. Ini harus kena sama akarnya ya teman-teman ini. Ini insya Allah akar itu akan tetap sehat dan akan tumbuh akar yang baru lagi ya teman-teman. Kalau kita rutin dalam waktu 1 minggu memakai air racikan dari kulit bawang bombay minimal 2 kali ya teman-teman. Cukup sampai di sini aja dulu ya sharing dari saya ini, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, khususnya bagi para pencipta tanaman anggrek di seluruh Nusantara dimanapun berada. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel saya ini. Semoga amal kebaikan teman-teman semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kepada teman-teman semuanya yang belum mampir ke channel saya ini, semoga cepat menemukan channel saya ini, dan jangan lupa dibantu channel saya ini ya teman-teman, dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Ditutup ku akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.